Udara. Oke, siap. Oke, assalamualaikum ya, what's up juragan, welcome back with me. Ya, di mana lagi kalau bukan di Zan Channel. Kayak basi banget sih intro kayak gitu, basi gitu kan. Udah, intro dulu. Zan Channel, channel si YouTuber Papan Triple. Gimana dul, sehat ya? Sehat dong, insya Allah nih sehat nih. Di pagi hari itu harus semangat. Dan gue baru bangun tidur, ini jam 9 pagi ya. Nggak penting sih, apa gue bangun tidur atau enggaknya. Intinya, hari ini gue mau bikin video tentang tentang Point Blank. Karena gue udah lama banget nggak bikin tentang Point Blank. Mungkin udah beberapa bulan kebelakang ya, gue udah lama banget beneran nggak bikin tentang Point Blank. Terakhir itu gue bikin tentang tutorial-tutorial Point Blank atau masalah error itu dari awal pas pandemi lah, kisaran Maret. Nah jadi, ada satu video gue di sini yang mungkin banyak yang nanya juga sih, satu video gue yang ini. Nah jadi ini tuh adalah video tentang masalah koneksi internet ya. Cuman kenapa masih banyak teman-teman di sisi lain, di 80% lain masih banyak 80% dari orang-orang yang nonton ini bisa kok. Bahkan ya komen-komennya, bang thank you, terus lagi oke lah bahasanya gitu kan, bang ini itu bisa nih gua gitu kan. Intinya setelah mereka nonton video ini 80% dari mereka bisa. Dan yang gue gak suka nih 20% orang yang nonton ini yang gak bisa tapi bahasanya kurang. Aduh, gue sih selalu kalem gitu ya. Makanya gue bikinin video lagi, gue kurang baik apa coba udah dibeginiin. Tapi aduh. Nah jadi nanti gue bakalan bahas buat teman-teman semua yang masih belum bisa, udah nonton video itu misalkan tapi internetnya masih belum bisa juga masuk ke Point Blank, ada wifi yang bermasalah gitu. Tapi buat teman-teman semua yang belum kenal sama gue, nama gue Muhammad Ali Sanjani ya, basa-basi dulu dikit. Nama gue Muhammad Ali Sanjani. Terus misalkan ada yang mau nanya-nanya juga bisa langsung follow aja IG gue kan di deskripsi. Oh iya, buat teman-teman semua nih yang udah lama stay di channel ini atau yang baru datang di channel ini juga, kalau mau mabar sama gue bareng, hayu kuy, kita mabar cuy. Di sini udah gue cantumin deskripsi, link deskripsi, langsung join aja sekarang juga ke Discord, kita mabar bareng, mau Point Blank, mau FF, mau Valorant, mau apa aja pak. Java HD bukan game, Java HD mah ini film. Pokoknya bisa langsung join aja ke situ gitu kan. Sekarang kita let's go. Di sini gue kayak kita let's go ya. Kita pembahasan pertama itu gue serius dulu nih biar nggak disangka bercanda. Pertama itu coba lu periksa dulu koneksi internet lu gitu loh. Periksa dulu koneksi internet. Kalau memang bener-bener udah nggak bisa banget, jadi intinya di sini tuh ada 3 poin. Ya, pertama itu koneksi internet, kedua mungkin error dari Point Blank-nya, ketiga ya memang kesalahan kita pribadi gitu kan. Pertama, kalau misalkan kita cek dulu nih wifi kita tuh apa, kalau lu makainya ya maaf-maaf ya, wifi aduh make providernya ya maaf-maaf ini mah gitu kan, yang lu tau lah rumah sendiri, lu tau kan rumah sendiri itu kan ya you know lah kecepatan apa segala macem. Jadi lu cek dulu, teman-teman cek dulu kebenarannya gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman udah ngecek dan masih tetap wifi nggak bisa nih, gua kasih tahu solusinya. Coba kita pakai koneksi internet dari handphone. Caranya gimana? Ini ada dua handphone, ada dua benda. Satu di sini handphone. Kelihatan nggak handphone? Kedua di sini ada kabel data. Nah, jadi nanti kita bakalan pakai tethering USB sebutannya ya. Tethering USB, kita coba nanti pakai tethering USB. Caranya gimana? Gini. Pertama, teman-teman colokin dulu USB-nya ke PC atau ke laptop. Oke. Kemudian dari koneksi internet handphone-nya, teman-teman bisa langsung rubah dulu. Ini gue pakai kan masih pakai koneksi wifi gitu ya. Kemudian kita ganti ini koneksi wifi-nya, kita matiin. Lu punya data seluler ga? Kalau nggak punya data seluler, pinjam dulu tuh ke mungkin ke saudara, keluarga gitu kan yang pakai data seluler. Di sini gue pakai data seluler, gue pakainya kartu Tri. Oke, kartu Tri ini ya. Tuh lihat tuh XL Axiata sama Tri 4G. Di sini gue pakainya yang Tri. Udah itu, kita langsung colokin ke handphone. Colok. Nah, sampai muncul suara teng teng teng, denger gak? Terus kita buka, di sini ada tulisan
Nih, tethering USB. Oke, kita pakai tethering USB. Kalau udah, ini ceritanya WiFi-nya WiFi rumah gue matiin dulu nih ya. WiFi rumah gue nih gue matiin dulu. Ini kabelannya bakalan gue cabut sementara. Oke, kabelan udah cabut dan di sini sorry. Biar ngelihat dulu nih teman-teman ya. Biar ngelihat dulu nih kalau pas LAN-nya gue cabut, intinya kan WiFi-nya bermasalah, nggak connect. Nih, point bank-nya gue buka. Gagal mengenali peluncur, oke. Okay? Nah, sekarang yang di handphone tadi yang gue colok, ininya tethering USB-nya gue nyalain lagi. Tuh. Begitu udah, kita buka lagi point bank-nya ya. 1 2 3. Yes. Ini karena gue pakai kartu 3 jadi agak lemot ya. Tapi gue jamin 1177% kalau ini tuh bisa. Oh, gue lupa. Point banknya lagi maintenance. Gue lupa ya, hari Selasa ini ya. Hari Selasa ini lagi maintenance, gue lupa. Nih, bener, satu poin juga nih tambahan buat teman-teman. Jadi yang masih ngerasa ininya tidak tersambung, coba dicek lagi harinya hari apa. Ya, harinya hari apa gitu kan. Biasanya kayak gini, yang tadi gue bilang. Poin kedua kan, point blanknya error ya. Artinya, maksudnya point blanknya lagi maintenance. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini. Maintenance 22 Desember tuh ya. Oh, jam 6 sampai jam 10. Oke. Jam 6 sampai jam 10. Nanti kita lanjut lagi nih, jam 10 tumben. Kita lanjut lagi nanti jam 10 deh. Oke, siap. Nih kita matiin dulu. 2 hours later. Oke, di sini. Nah, udah ya. Ini udah jam 11.44, udah mau jam 12 malah. Ini udah kita tethering lagi. Kita tethering, kemudian kita langsung tes si point blanknya. Ya, 1 2 3. Bisa kan? Ini udah dari handphone ya. Ini udah internet yang tethering USB. Oke. Jadi nanti kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan ada apa-apa lagi, dicek dulu. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, dicek dulu gitu. Nah, ini berhubung gua kartu 3 jadi agak lama di cheat blockernya. Intinya sih udah bisa lah gitu ya. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Gua Luis Anjani, see you next video and see you next time. Bye-bye.